Seorang penjual buah durian di Demak, Jawa Tengah disebut warganet mirip mantan Kadiv Propam Verdi Sambo. Setelah viral di media sosial, dagangannya laris manis. Sebuah unggahan di media sosial dengan iringan lagu Ojo Dibandingke menarik perhatian warganet. Di akun ini, seorang penjual durian disebut-sebut mirip dengan Verdi Sambo. Penjual buah durian tersebut ternyata bernama Harozikin, 30 tahun, warga Jepara, Jawa Tengah. Ia biasa berjualan di pinggir jalan raya Demak Kudus, seputar kompleks Pasar Bintoro. Harozikin biasa membawa durian dari luar Jawa untuk dijual ke Demak dan Pati. Setelah viral di medsos, Harozikin mengaku banyak pembeli yang berdatangan, sebagian malah minta berswafoto bersama. Lihat-lihat, ya beneran sih, hampir mirip Sambo gitu. Mirip banget ya? Iya, mirip-mirip Sambo. Agak malu sebenarnya sih, Mas. Malunya kenapa? Videonya kan seperti gembel anak jalanan. Oh, dimirip kayak gitu ya? Iya. Tapi kalau warga-warga menilai kan mirip bener gitu. Ya, kalau warga kan, itu sih warga kan buat hiburan. Hiburan gitu. Ya. Harozikin mengaku tidak mengenal siapa Sambo. Namun, yang pasti kemiripan wajahnya dengan Sambo membawa berkah bagi usahanya. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan.